waktunya bermain. Tapi Mami, bantu anak-anak untuk bermain ya. Tapi Mami, minta tolong dibantu ya. Sediakan 3 buah amplop. Minta tolong nanti anak-anak mewarnai balon warna-warna dasar. Seperti contoh Miss Gina, perpaduan warna dasar ya. Dan di dalamnya Mami Papi tolong dimasukkan warna campurannya. Nah, kalau sudah, Papi Mami boleh tanya sama anak-anak. Masih ingat nggak? Tadi mencampur warna dasar apa dengan apa? Lalu hasilnya jadinya warna apa? Ini untuk melatih ingatan anak-anak. Jadi anak-anak pilih deh amplopnya sesuai warna yang sudah dipelajari. Tada! Miss Gina, amplopnya gambarnya warnanya ini ada balon warna kuning dan biru. Siapa yang masih ingat tadi Miss Gina sulapnya warna kuning sama biru dicampur jadi warna apa? Kita lihat ya, anak-anak buka sendiri ya. Mudah kok, gampang. Dibuka, terus dikeluarin. Tada! Warna apa ini? Ih, benar, warna hijau. Sekarang anak-anak cari barang-barang yang warnanya hijau. 1, 2, 3, let's go! Hey, anak-anak, lihat-lihat. Ini barang-barang yang Miss Gina udah kumpulin dari dalam rumah. Semuanya warnanya apa? Iya, warnanya green, hijau. Tuh, baju Miss Gina juga warnanya hijau yang tadi dipakai. Nah, sekarang Miss Gina buka kulkas. Ada sayuran warna hijau. Wah, sayuran itu buatan Tuhan. Bagus untuk anak-anak. Jadi harus banyak makan sayur ya biar sehat. Nah, children ikut Miss Gina yuk jalan-jalan keluar. Ada tuh rumput dan pohon warnanya hijau. Daun warnanya hijau. Ada apa tuh? Oh, pohon yang daunnya warna hijau sama merah. Nah, anak-anak, ternyata di luar juga banyak sekali ciptaan Tuhan yang berwarna hijau. Ada pohon-pohon, ada tanaman, ada rumput-rumput, semuanya daun yang berwarna hijau. Terima kasih ya, Tuhan Yesus sudah menciptakan semuanya. Nah, children, gimana? Sudah terkumpul barang-barangnya? Iya, nanti children boleh pilih lagi amplopnya. Dibuka, lalu warna apa? Nanti kumpulin lagi barangnya ya. Seru kan mainnya sama Miss Gina? Nah, sekarang mainnya udahan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Anak-anak, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi, minum air mineral, dan bobonya jangan malam.